Pemerintah Kota Banjarbaru melalui Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan atau BKPP menggelar pelatihan teknis penyusunan standar operasional prosedur atau SOP bagi 40 orang pejabat struktural dan pegawai pelaksana PNS atau P3K di lingkup SKPD Pemerintah Kota Banjarbaru yang digelar Selasa bertempat di Aula Kewisebedataan Pemko Banjarbaru. Maksud dari pelatihan teknis penyusunan standar operasional prosedur di lingkungan pemerintah Kota Banjarbaru ini adalah untuk meningkatkan pemahaman terkait teknis atau tata cara penyusunan standar operasional prosedur di masing-masing SKPD. Pelatihan ini digelar sebagai upaya Pemko Banjarbaru dalam meningkatkan pemahaman terkait teknis tata cara penyusunan SOP dalam rangka penyempurnaan dan ketertiban penyelenggaraan pemerintahan sehingga kualitas peningkatan pelayanan kepada masyarakat dapat tercapai. Dibuka langsung oleh Sekretaris Daerah Kota Banjarbaru Haji Said Abdullah, dalam sambutannya berharap kegiatan seperti ini dapat konsisten dilakukan sehingga mampu memberikan kontribusi positif terhadap peningkatan profesionalisme pegawai dalam memberikan pelayanan. Lanjutnya, ia menegaskan pentingnya SOP yang jelas dalam meminimalisir resiko terjadinya kesalahan administratif atau pelanggaran hukum yang dapat menimbulkan masalah di kemudian hari.